Halo, jumpa lagi dengan Yusef Studio Sablon. Nah teman-teman, ini hasil sablonan yang tidak rapi. Ada yang bleber, ada yang tulisannya hilang. Oleh sebab itu kita akan perbaiki dan kita akan hapus dulu dengan minyak terpin ini. Nah kenapa saya menggunakan minyak terpin? Sebetulnya kita bisa menggunakan minyak M4 atau minyak M3, itu bisa kita gunakan untuk menghapus hasil sablonan yang tidak rapi. Tapi pada pengalaman saya, hasil dibersihkan dengan M4 atau M3 itu masih kelihatan membayang bekas sablonan atau tinta yang terhapus itu masih membayang di media botolnya. Maka kita gunakan terpin. Nah, pada saat saya menggunakan terpin ini, ternyata hasilnya lebih bagus, teman-teman. Tinta yang kita lap dengan terpin ini, dia langsung mengelupas dan tidak membayang di botolnya. Kemudian kita bersihkan dengan kain kering, sehingga botol itu kembali bersih kembali. Botol itu siap untuk kita sablon ulang. Demikianlah teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.